Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengganti LCD full set pada sebuah handphone dengan merek Redmi 7. Dan kebetulan handphone ini sudah saya bongkar ya, dan saya tidak sempat memberikan tutorialnya, videonya saat membongkar. Namun cara penutupan ini nanti sama halnya dengan cara pembongkaran ya. Jadi nanti teman-teman silakan simak cara pemasangan LCD dan cara penutupan sampai selesai ya. Baik, ini LCD-nya sudah saya lepas juga ya. Jadi sebelum pemasangan LCD, teman-teman harus bersihkan sisa-sisa lem yang menempel pada bodi ini ya. Sisa-sisa lem dibersihkan sampai benar-benar bersih ya. Tidak ada yang tersisa ya. Kemudian jangan lupa meja kerja juga dibersihkan ya, supaya bisa nyaman ya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan LCD-nya ya. Jadi ini adalah LCD yang baru ya, LCD DS Redmi 7 ya. Versi mereknya Y3 BLA ya. Oke. Seperti biasa saat kita mau mengganti LCD ya, dari saya sendiri ini langsung saya punya cara tersendiri ya. Langsung saya pasang touchscreen-nya di awal ya. Jadi touchscreen tidak saya pasang di akhir, namun di awal. Ini nanti kita lepaskan dulu cycle-nya ya, supaya tidak mengganggu pada saat pemasangan LCD-nya nanti ya. Jadi dari saya sendiri ya, lupa pasangan LCD, saya pasangkan dulu atau screen-nya di awal ya, supaya nanti aman ya buat LCD saat saya melakukan penekanan-penekanan secara pelan dan merata, supaya LCD-nya tetap aman ya. Oke, langkah awal kita lepaskan plastik pengaman dari TG ya di sini. Langkah selanjutnya kita lepaskan plastik pengaman LCD ya. Oke, jika sudah kita tempelkan secara presisi ya. Lepaskan.
Oke, ini udah dapat presisi yang pas ya. Sekarang kita tinggal lakukan pengaleman ya. Lakukan pengaleman di bagian bawah ini. Oke, sekarang kita pasang ya. Ada sasa pinggir layar segini atau pinggir pulang yang bisa kamu lihat. Nah, pasang kamu mulai yang dari mana yang disukai ya, apa yang dianggap nyaman ya. Oke, jika semuanya sudah, kita tinggal tutup lemnya supaya tidak cepat kering ya, karena kalau kering itu sulit ya untuk digunakan kembali. Kita masukkan kabel fleksibel di tulangan handphone ya, kita masukkan seperti ini, kita presisikan yang bawah dulu teman-teman ya, yang atas nanti mengikuti saja ya. Oke, jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pasangkan ya, kita pasangkan soket LCD pada mesin. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita pasangkan penutup ini ya, penutup bagian konektor charger, dan ini ada speakernya ya. Dan kita langsung bauti saja ya. Selanjutnya tinggal bagian atas yang kita tutup ya. Kita pasangkan dulu konektor baterai. Kita tutup ya penutup mesinnya.
kita baut kembali semua bagian-bagiannya ya. Baik teman-teman ya, setelah itu kita tinggal menutup bagian belakang ini ya. Dan untuk bagian belakang ini ada back covernya ya, yang harus kita lem juga untuk HP Redmi 7 ini ya. Jadi kita harus melakukan pemasangan lem dua kali ya, tidak hanya lem pada LCD namun juga lem pada back cover untuk HP Redmi 7 ya. Maaf kalau tadi ada salah kata. Oke, jika sudah kita kasih lem ya, kita tinggal pemasangannya ya, pemasangan back cover bagian belakangnya. Kita langsung tambahkan saja ya, seperti ini. Dan kita bantu menggunakan solasi ya, biar lebih kuat nantinya. Oke, setelah ini kita tinggal tunggu lem kering ya. Kita coba nyalakan. Oke, udah normal teman-teman ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara mengganti LCD sebuah handphone Redmi 7. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.